Karena manusia berharap kepada Allah Ta'ala. Manusia memerlukan Allah. Manusia bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kita makan ubat yang sama dimakan oleh oleh orang lain, penyakit yang sama, tidak semestinya sembuh dengan ubat itu. Maka menandakan bahawa yang menyembuhkannya Allah Ta'ala. Manusia itu berharap benar kepada Allah. Manusia berhajat kepada Allah. Manusia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak boleh bergantung kepada makhluk. Manusia memang terpaksa bergantung kepada Tuhan yang menciptanya. Sebab itu tidak ada alasan untuk seorang hamba itu jauh daripada Allah. Mereka yang jauh daripada Allah menandakan bahawa mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai saudaraku, pengarang kitab menyebut, hendaklah anda memperbaiki kebatinanmu sehingga ia menjadi lebih baik daripada yang zahirmu yang ternyata sudah baik. Kerana perihal kebatinan itu merupakan pandangan Allah, sedangkan yang zahir merupakan pandangan makhluk. Tiada pernah Allah Ta'ala menyebut yang zahir dan yang batin dalam Al-Quran, melainkan Allah Ta'ala menyebut yang batin terlebih dahulu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyebut innal ladzina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang yang beriman itu beramal saleh. Maknanya Allah sebut tentang iman dahulu, barulah Allah sebut tentang amalan zahir, iaitu amalan saleh. Jadi dalam kitab ini menyebut satu perihal, perihal membersihkan dalaman diri ini, membersihkan isi kandungan hati kita sebagaimana bersihnya luaran kita. Jangan hanya kita menjaga luaran kita bersih, cantik dipandang makhluk, tetapi dalaman yang merupakan pandangan Allah itu kotor dan busuk. Kerana yang kita pelihara, yang kita jaga, yang lahiriah itu hanyalah sekadar pandangan makhluk, pandangan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala melihat pandangan, pandangan Allah itu, Allah Ta'ala melihat yang batin. Allah Ta'ala melihat isi kandungan hati kita. Allah Ta'ala melihat apa niat kita. Dalam statement ini merupakan satu kaedah yang dibuat oleh ulama, iaitu hendaklah kita ni berusaha memperbaiki dan meningkatkan perihal batin kita itu, mengatasi perihal lahiriah kita. Jangan hanya kita menjaga lahiriah kita cantik, tetapi dalaman hati kita ini penuh dengan campur aduk seperti rojak. Kalau rojak boleh makan lagi. Kalau hati dalaman ni, Allah tak terima luaran. Kerana niat itu lebih berharga, lebih bernilai daripada amalan. Nabi bersabda, niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Kenapa? Kerana ulama mengatakan bahawa apabila ditimbang niat tanpa amal, ditimbang niat tanpa amal dengan amalan tanpa niat, yang mana paling berat? Timbang niat tanpa amal dengan beramal tanpa niat, yang mana paling berat? Berat lagi niat tanpa amal. Kerana niat tanpa melakukan amalan, kerana terhalang, kerana tak sempat dan semuanya, tetap mendapat pahala. Berbanding dengan orang yang beramal tapi tidak ada niat apa-apa, dia tergantung kepada tiga benda. Sama ada amalannya itu menjadi maksiat, ataupun amalannya itu menjadi amalan baik, soleh.
ataupun amalannya itu sekadar adat saja. Jadi ulama timbang, kenapa niat orang yang beriman ini lebih tinggi daripada amalannya? Kerana niat itu tetap mendapat pahala, belum lagi dia melaksanakannya. Sabda Nabi SAW, Nabi berkata, jika seorang berniat sesuatu amalan baik, lalu dia tidak mampu melaksanakan niat baiknya itu, maka dia mendapat satu pahala. Barang siapa yang berniat melakukan amalan yang baik, maka dia melakukannya dan melaksanakan niat baiknya itu, maka dia mendapat 10 ganjaran pahala, dan digandakan 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Kemudian Nabi kata lagi, barang siapa yang berniat melakukan amalan jahat, berniat hendak melakukan amalan jahat, perbuatan jahat, lalu dia tidak melakukan perbuatan jahatnya, maka dia mendapat satu pahala kerana tidak melaksanakan niat jahatnya itu. Berat niat tu, tu tentu niat tu berat daripada amalan. Barang siapa yang berniat melakukan amalan jahat, lalu dia melaksanakan niatnya jahatnya itu, maka dia mendapat satu dosa. Betapa rahmatnya Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi daripada sinilah hadis Nabi SAW, ulama timbang-timbang niat tanpa amal dengan amalan tanpa niat, berat lagi niat tanpa amal, apatah lagi kalau niat disertakan dengan amalan soleh, berat lagi lah. Kerana orang yang beramal tanpa niat, beramal baik tanpa niat, tanpa isi kandungan hati, seperti mana orang kafir pun buat amalan baik, tapi isi kandungan hatinya tidak percaya kepada Allah, maka tidak ada nilainya amalan soleh mereka itu. Maka rupanya Islam menegaskan bahawa beri pentingnya memperbaiki urusan batin, niat hati dalam ni, agar ia lebih baik daripada lahiriah kita, yang mana lahiriah kita itu ternyata sudah baik dah, dah cantik dah. Jadi ini statement, ini satu kaedah, yang mana niat ini tidak boleh menghalalkan cara. Syaratnya niat yang baik mengesahkan perbuatan yang baik, niat yang baik tidak boleh mengesahkan perbuatan yang tidak baik. Contohnya rasuah orang, rasuah pihak berkuasa untuk mendapat projek yang besar 20 juta dengan niat membantu orang Islam, niatnya itu tidak boleh menghalalkan perbuatan rasuahnya itu. Niat yang baik hanya untuk perbuatan yang ternyata sudah baik. Maka niat yang baik, niat itu menggandakan amalan solehnya dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memelihara batin ini, memelihara isi niat ini, maka mereka tergolong di kalangan mereka yang al-mukhlisin, as-siddiq, orang yang membenarkan janji-janji Allah Ta'ala. Ulama menyebut bahawa orang mukmin yang lengkap imannya apabila tiga perkara ini sempurna. Orang mukmin yang lengkap imannya apabila tiga perkara ini sempurna. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Betul-betul ikhlas ni, tidak ada yang berhajat yang lain daripada makhluk, melainkan mereka berhajat Allah Ta'ala saja. Apa yang mereka buat, apa yang mereka keluarkan, cernakan dalam bentuk perbuatan lahiriah ini, semata-mata berhajat daripada rahmat dan pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ikhlas, khalis, tidak yang lain. Yang keduanya, siddiq, membenarkan janji Allah Ta'ala. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, wa minhum man qada nahbah.